Sedang merayakan hari ulang tahunnya yang ke-28 pada Sabtu 20 Juni 2020. Ayu Ting Ting merayakan hari spesialnya bersama dengan keluarga tercinta. Menariknya, Didi Riyadi juga ikut memberi kejutan untuk Ayu Ting Ting. Hal ini diketahui dari akun Instagram pribadi ibunda Ayu Ting Ting, Umi Kalsum. HBD anak ibu Ayu Ting Ting, panjang umur, sehat selalu ya nak, bahagia selalu. Didi Riyadi, terima kasih sudah kasih surprise anak ibu, tulis Umi Kalsum pada unggahannya. Beberapa foto memperlihatkan Didi Riyadi yang berfoto bersama dengan keluarga besar Ayu Ting Ting. Ada pula foto di mana keduanya hanya duduk berdua berbicara dengan akrab. Belakangan nama Didi Riyadi memang selalu dikait-kaitkan dengan Ayu Ting Ting. Kedekatan keduanya memicu beragam respon dari para penggemarnya. Tak hanya dari Didi Riyadi, Ayu Ting Ting juga mendapat berbagai macam surprise di hari ulang tahunnya ini. Ini kamera CCTV kok mati. Santi gitu. Aduh amin. Digore-gore kita teh jangan sampai mati semua lagi teh. Iya mah. Nih gue kan gue udah keluar kok. Kasih Madonna. Ya Allah, tambah cantik aja. Udah pasti ibu cantik bener. Selamat ya Bu, selamat. Ayu pun terlihat gembira merayakan hari jadinya ini dengan orang-orang tercinta. Selamat ulang tahun. Udah ini begini dong. Lon.
Astaga, gue dikasih mobil beginian Tuhan. Ya Allah, pakai kaleng jadi gini. Pakai kaleng, astaga. Makasih lo ya. Thank you lo. Ayu Ting Ting. Nih lo gak mau ngarak gue keliling Depok pakai ginian nih. Dani. Makasih lo ya mobil Mercy-nya ya. Thank you ya, say. Mercy-nya luar biasa lo. Keren. Dadah warga. Gua diarak. Ada gila-gilanya. Saram. Selamat ulang tahun Ayu Ting Ting. Semoga selalu sehat, bahagia, dan didekatkan jodohnya.